Istri pergoki suami bersama wanita lain, mobil jadi sasaran amarah. Beredar video viral seorang istri sah pergoki suami bersama wanita lain di dalam mobil. Tak disangka, kendaraan roda empat itu menjadi sasaran kekecewaannya. Ia memukuli kendaraan tersebut sampai hancur pada bagian kacanya. Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial. Video tersebut diunggah akun Instagram Terang Garis Bawah Media, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Dalam video berdurasi singkat itu, nampak seorang wanita berjilbab dengan mengenakan celana hitam. Ia memegang sebuah kayu yang diangkat untuk memukuli mobil pribadi berwarna putih. Mulai dari kaca spion, kaca lampu mobil, kaca depan, semua dipukuli hingga retak dan hancur. Bukan tanpa sebab, aksi dari wanita tersebut diduga karena kecewa dengan sang suami yang tega bersama dengan wanita lain di dalam mobil. Tak ada yang menghiraukan dan menenangkan wanita tersebut. Ia tersulut amarah dan memukul-mukuli mobil itu. Dua hantaman kayu ke kaca mobil berwarna putih tersebut membuat kaca semakin bertambah pecah dan retak. Setelah memukulkan ke kaca depan, kemudian lampu kanan kiri pun tak luput dihantamnya. Mergokin suami bersama wanita lain di dalam mobil, begini ungkapan rasa kecewa seorang istri, tulis keterangan unggahan dalam video viral. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet.